Alright. Oh, ya. Soalan satu kamu. Saya akan ada soalan ni. Nanti make sure ada soalan juga dengan kamu ya, sebab saya akan tukar slide lah untuk menjawab. So first and foremost, we'll read the question. Before that. Sebelum saya mula. Ada satu benda yang saya cukup pantang. Han tahu tak saya pantang apa? Saya pantang orang tulis pecahan tak letak garis. Bukan seorang weh. 3-4 orang. Saya tak tahu dia duduk kat dunia mana. Yang dia tulis pecahan. Alright. Dia tulis pecahan. And dia decide pecahan dia macam ni. Lepas tu dia pun letak value. Lepas tu macam ni. So saya kena lukiskan garis tu untuk kamu. Hah? So am I the one that, oh, saya lah yang kena gagal lukis garis untuk kamu tunjuk benda tu pecahan. Kamu hidup sekarang dah 18 tahun sayang. And you don't bother to draw a line. Are you serious? Saya tak ingat siapa sebab bukan seorang. Saya tanya kertas kamu along the way, saya jumpa 3-4 orang ke 4-5 orang yang tulis pecahan tak ada garis. Tulis pecahan tak ada garis macam pakai seluar tak zip. Ha, tu cerita dia. Macam biasalah mulut saya memang takut. Tapi saya jumpa benda. Saya memang tak suka. Okay, saya memang tak suka. Alright, before we really start on the question, ada a bit of conclusion that we want to talk about for KCKP. Benda basic untuk KCKP lah. Yang saya tak pasti kamu perasan ke tak. So the basic of KCKP over here, let's talk about KC first. KC, kita hanya akan cerita pasal gas dan juga kita hanya akan tengok pasal aqueous. Kita takkan tengok pasal solid liquid di mana kita akan ignore solid liquid. Okay? Untuk KP, kita hanya akan tengok untuk gas. Dan untuk dua-dua adalah produk. Alright? Dua-dua adalah produk over reactant. Bermakna kamu akan tulis produk bahagi reactant. Product to the power of its coefficient over reactant to the power of its coefficient. This is the basic of KCKP. Saya bagi 4 soalan. Tak ada siapa patut tinggal soalan tu kosong sebab semua orang patut boleh tulis KCKP 1 markah. Right, Syari? Alright, jawapan paling pendek kamulah. I give you 30 marks question, 4 question. Kamu hantar 4 baris kat saya. What should I feel? Come on guys, you can do better than what you have done. So, this is the main basic of KCKP where you must have your product coefficient over reactant coefficient. Mesti product duduk atas. Therefore, kalau saya ada equation like this. If I have an equation like this, okay, saya ada kehadiran liquid kat sini. So kita tahu liquid kita tak ambil untuk dua-dua. Sama ada KC atau KP pun kita takkan ambil liquid. Pangkal siap-siap. Kita tak ambil. Alright. Next, cara nak tulis. Benda kecil tapi kamu tak pernah kisah. Bracket untuk KC mesti adalah square bracket. Square bracket dalam kimia membawa maksud concentration. Okay, so dia mesti dalam keadaan square bracket. KP, dalam keadaan round bracket. Okay, kurungan yang apa tak pernah kisah sebelum ni dalam hidup kamu. So KC untuk equation di atas, KC equals to product over reactant. Product ni kita tak ambil, alright, yang dah pangkal ni saya tak ambil. So W, concentration W to the power of 3. Sebab coefficient 3 over concentration A to the power of 2, concentration B to the power of 3. Square bracket. Okay, kamu belajar kimia berapa tahun dah weh? Still tak tahu concentration to square bracket. Tak tahu atau tak kisah, tu masalah dia. Okay, next. Before that.
Bear that in mind, berhati-hati dengan stoichiometry yang ada. Semua stoichiometry yang kamu ada akan jadi kuasa kepada reactant atau produk tersebut. Okay. Next, kamu ada untuk KP. Cara nak tulis KP. Sama, tapi kita hanya ambil gas. So, when you are only taking gas. So, we will be only taking your A and your W. And your KP. Cara nak tulis. Round bracket. P. W kecil subscript di bawah. Tutup bracket kuasa 3. Saya sedih gila bila saya dapat jawapan kamu when you can't even write a proper KP, KC. It's just so sad. Very sad. Okay. Round bracket, partial pressure W, partial pressure A. Partial pressure means kamu akan ada P and unknown ataupun reactant product kamu duduk subscript di bawah. PO2. Kamu boleh ada PN2, nitrogen gas. Itu cara dia. Okay. That is the way that we write your partial pressure. And bracket yang pun tak pernah kisah sebelum ni akan memainkan peranan. Always product versus reactant. Is that clear? Okay. All right. Semua bangun tidur buat apa semua ni? 8:30 dah bangun subuh tak? Bangun. Okay. Next, we'll start doing. Question? Tak ada? Saya tak nak nampak siapa-siapa salah KCKP lagi. Ever. Ever. Okay. Next, over here that I have the question is, C2H2 is a colorless liquid. Liquid. With a sharp odor, it can be formed by reacting ethane gas with chlorine gas as below. Equation telah diberi. Daripada equation yang diberi, benda pertama yang kamu akan check first, balance atau tak balance. So, kamu akan check bilangan karbon di sebelah kiri, bilangan karbon di sebelah kanan, CLH and so on. Dah balance, benda kedua yang kamu check, phases. Gas, saya ambil tak? Gas. Liquid. Gas. Tengok soalan cerita pasal apa? Soalan cerita pasal KP. Bermakna kita hanya ambil gas. Liquid. Pangkau siap-siap, kita takkan ambil. Kertas soalan tu kamu punya. Conteng. Siapa kata kertas soalan kena pulangkan balik? Conteng benda tu. Saya tak nak liquid. So, saya potong siap-siap liquid tu. Bermakna kita hanya akan ambil 3 gas sahaja. The reaction above is carried out in a 5-liter flask. Dalam 5-liter flask, 0.14 atm of ethane gas and 0.25 atm of chlorine gas are inserted into the flask. Daripada ayat ni, kamu kena tahu value kamu sekarang adalah initial equilibrium atau change. Kamu ada I-stable. Alright? I-stable bermakna kamu ada initial, kamu ada change, kamu ada equilibrium. So, apa yang kamu kena buat bila soalan bagi data, bila soalan bagi value, kamu kena check sama ada value tu adalah initial, change atau equilibrium. Sebab tiga benda tu berbeza, sebab tu kita ada initial, change and equilibrium. Kalau tiga benda tu sama, saya tak perlu buat I-stable dan sayang. Okay? So, read the question and then you will realize daripada ayat pertama kat bawah ni, the 0.14 ethane gas and C2H6, dua-dua adalah initial. Sebab dia tak cakap dia orang dah capai equilibrium. Masalah kamu, soalan bagi value, hang tak tahu pun value tu dalam keadaan apa sekarang. That is the biggest problem. Soalan bagi data, kamu ambil terus. Soalan bagi data, kamu ambil. Kamu ambil ikut kamu. Saya nak jadikan dia value apa, saya jadikan dia value apa. Mana boleh? Alright? And then next, 75% of chlorine gas is reacted upon reaching equilibrium. Reacted. 75 Cl2 reacted. Reacted. D
digunakan di macam mana, saya pun tak tahu reacted dan BM panggil apa, digunakanlah. Okay, digunakan. Reacted dah guna. Dah guna, bukan equilibrium. Dah guna, bukan yang tinggal. Bukan hasil. That is your changes. Alright? And then soalan akan tanya ABC dia. So, we jawab A dulu, soalan paling senang. Homogeneous, heterogeneous, semua betul, heterogeneous. So, tak ada masalah kat sini. Okay? So, yang ni kalau tak boleh jawab, saya pun tak tahu nak buat apalah. So, homogeneous dengan heterogeneous, obviously heterogeneous kat sini. Satu-satunya, salah satu akar daripada kawan kamu Syahri dapat tu. Okay? So, next. Bila saya buat, okay? Saya cadangkan kamu jawab macam ni, tapi kalau orang pedegil tak nak jawab guna cara saya, tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. Kalau cara kamu lagi bagus, silalah. Benda yang saya akan buat selalunya, macam saya buat tadi, saya akan make sure dalam equation apa yang saya nak ada dan apa yang saya tak nak tu saya potong siap-siap. Saya nak KP. So, saya tahu kita hanya ambil gas, gas dan gas. Liquid saya akan potong siap-siap. Saya tahu saya takkan tengok dia. Okay? That is one way. Second way, soalan bagi value. Keluarkan value. You are not Harry Potter, guys. You read the question won't change. Kamu baca 1,000 kali pun soalan macam tu juga. So, tak payah baca soalan. Bear that in mind, kamu masuk exam, kerja kamu adalah jawab soalan, bukan baca soalan. So, don't waste time reading question. Keluarkan data kamu. Cara nak keluarkan data adalah kamu kena label data kamu initial atau equilibrium. So, saya ada cara saya nak label dan cara saya label adalah partial pressure initial untuk C2H4. Oh, sorry, C2H6. Partial pressure initial. Look at that. P, pressure, initial, I. Sama dengan 0.14 atm. Keluarkan data tu. Okay? Are we doing together? You should be stopped. You should be start writing probably. Okay? Next, partial pressure initial. Jangan saya tanya jawapan bawahan nak tekan calculator weh. Okay? Partial pressure initial over here untuk chlorine gas, PI. Partial pressure initial untuk Cl2 adalah 0.25 atm. Keluarkan data dan label. Bear that in mind, data kamu boleh jadi initial, boleh jadi change, boleh jadi equilibrium. So, kamu kena tahu value tu apa at the end of the day. Label. Alright, keluarkan. Next, 75 yang kita dah setuju tadi. 75 of chlorine gas is reacted upon reaching equilibrium. Alright, masa capai equilibrium, 75% chlorine digunakan. So, kamu akan ada pressure change. Alright, simbol change saya adalah segitiga. Chlorine is 75%. Okay, itu adalah soalan kamu, data kamu. Next, soalan minta calculate KP. So, sebelum calculate KP, apa yang saya akan buat? Tulis formula KP. Kamu kena tahu apa yang kena ada sebelum kamu nak kira. So, KP, markah pertama soalan ni. Markah kedua sebab markah pertama heterogeneous tadi. Markah kedua. KP kamu, product. Produk yang kamu ambil, HCl. So, P, HCl kecil di bawah, kuasa 4. Jangan tinggal kuasa-kuasa tu. Tengok betul-betul sayang, orang dah bagi equation. Alright, masalah kamu malas nak baca. Orang bagi 10 baris sampai baca 2 baris. Tu masalah dia. Over reacted, partial pressure C2H6 kuasa 1. Darab dengan partial pressure chlorine gas kuasa 3. Maka kedua. And yet ada orang tak dapat. Sebab ada orang tak tulis pun formula. Okay. The entire chapter belajar pasal KCKP. Dalam banyak-banyak benda hang nak tinggal, hang tinggal KCKP yang hang belajar dalam chapter ni. Hang tak rasa lawak ke? Alright? Okay. Bear that in mind, just nak ingatkan value yang nak masuk pada KC dan value yang nak masuk pada KP
mesti adalah value equilibrium. Sebab nama diorang adalah equilibrium constant with respect to concentration, equilibrium constant with respect to pressure. Nama pun equilibrium constant. So value yang masuk dalam KCKP mesti adalah value pada equilibrium. Dengan kata lain, value initial ini boleh masuk dalam tu tak? Okay, tak boleh lah. So sekarang saya ada initial. Saya nak cari changes. Saya nak cari equilibrium untuk KP saya. Therefore, I stable masuk. Dan bila kamu buat I stable, satu lagi benda yang saya cukup pantang adalah I stable kamu tak ada kaki, tak ada kepala. Cara nak buat I stable yang lengkap, sila tengok betul-betul. I stable sentiasa mula dengan equation. I stable yang tak ada equation, kita tak tanda. I stable kamu kalau tak ada equation, dia adalah I stable yang tak ada kepala, tak ada tajuk. Saya nak tanda macam mana? Kamu letak value, tapi kamu letak value macam ni. 0.14, 0.25, 0, tolak X, tolak 3X, and then siapa punya? Alright? You are doing it, but you are not getting marks. Sebab tu kamu masuk exam, kamu rasa kamu boleh buat, tapi kamu tak dapat A pun. Sebab kamu buat ikut cara kamu. So, I stable, always start with the equation. Dan bila saya kata always start with the equation, sayang, soalan dah bagi, hang salin je. Apa yang susah kalau equation dah ada dan hang hanya salin equation tersebut? Termasuk liquid yang kamu so-called tak nak tu. Bila kita salin equation, kita salin semua. Mula dengan equation, sambung dengan title. Setiap I stable kamu kena ada tajuk. So I stable kamu sekarang dalam pressure, so dia kena ada tajuk. Partial pressure initial, partial pressure change, partial pressure equilibrium. Okay. Kena ada. Kamu ada I stable, kamu kena ada kepala, kamu kena ada tajuk. Kamu buat I stable letak nombor je. Lepas tu nak expect dapat markah. Memang letak. Next. Masukkan value initial yang kamu ada. Initial C2H6 0.14. Initial C2H6 0.14. Initial Cl2. Initial Cl2 0.25. And then you have your C2H2Cl yang kita tak nak. It's a liquid. So bila benda tu tak nak, jangan letak kosong. Kosong bermakna benda tu ada tapi dia kosong. So, kalau benda yang kita tak ambil kira, dash, dash, dash. Jangan letak kosong. Okay? Next, HCl. HCl initial tak diberi. Tapi saya tahu HCl initial berapa. HCl initial kat sini kosong. Logik dia adalah, produk kamu tak terhasil lagi. Reaktan kamu tengah banyak. Reaktan kamu tengah tinggi ni. Alright? Bika kamu, reaktan kamu tengah tinggi, produk kamu tengah kosong. Sebab apa produk kosong? Reaction tak mula weh. Initial bermakna reaction tak mula lagi. Kalau reaction tak mula lagi, mana nak dapat produk? Betul? Kamu baru start masukkan bahan. Mak kamu baru start nak buat kek. Kek tak masuk awal lagi. Mana nak ada makanan? So, produk tak ada lagi. Sebab tu produk kosong kat sini. Okay? Dan next, your changes. Your changes, benda pertama yang kamu kena decide untuk changes kamu adalah dia tolak atau tambah. Benda pertama yang saya nak ingatkan kat sini, jangan hafal. Tolak adalah di kiri, tambah adalah di kanan. Kita tak hafal cara tu. Cara tu salah. Sebab apa salah? Sebab reaction ni adalah reversible. Reaction kamu boleh bergerak dari kiri ke kanan. Reaction kamu boleh bergerak dari kanan ke kiri. Okay? So, tambah atau tolak adalah depends pada yang banyak, kena berkurang lah. Yang kosong, kena bertambah lah. Tambah atau tolak bukan sebab dia duduk di kiri atau kanan. Tak. Tambah atau tolak sebab dia banyak, dia kena kurang. Dia tak cukup, dia kena naik. Tolak adalah berkurang, tambah positif adalah bertambah. Alright? So, siapa yang tengah banyak sekarang? C2H6 dengan Cl2. Dia tengah banyak. So, dia kena tolak.
HCl kosong. HCl tak ada lagi. So, HCl kena bertambah. Okay. Alright. Kamu selalu dapat negatif di kiri sebab soalan dalam tutur bentuk yang sama. Sebab tu saya bagi soalan nombor dua yang bentuk dia lain. Yang di mana tolak dia sekarang bukan duduk di kiri. Tolak dia nanti akan duduk di kanan. So, apa yang saya nak tunjuk kat sini dalam soalan-soalan ni adalah jangan hafal cara tu. Cara tu salah. Alright, cara yang betul adalah dia tolak sebab dia berkurang. Sayang, at the end of the day, this entire chapter, we are talking only about one word. Equilibrium. Alright, equilibrium saya tak sure dalam bahasa Melayu panggil apa exactly. Tapi bahasa pasar dia mungkin kamu boleh fikir as in kita nak capai keseimbangan. So, macam mana nak capai keseimbangan kalau benda satu tengah banyak, reactant tengah banyak gila, produk tengah kosong. So, nak capai keseimbangan, reactant yang banyak kena berkurang, produk yang sikit kena bertambah supaya diorang capai keseimbangan. Okay? That is the concept. Okay? That is the concept. So, next. Kat sini, bila kita dah tahu dia tambah tolak, kita kena tahu tambah tolak berapa. Tengok stoichiometri. Satu, so X. Tiga, so 3X. Empat, so 4X. Simple. Alright? Next. Equilibrium lagi senang. Tak payah fikir apa. Masukkan je 0.14 tolak X. 0.25 tolak 3X. Kosong tambah 4X. 4X. Equilibrium daripada inertia tambah atau tolak pada changes dapat equilibrium. That is your unstable. That is your complete unstable. Bukan unstable yang ada, hanya ada nombor dan X yang saya tak tahu nombor tu siapa punya, saya tak tahu X tu siapa punya and so on. Okay? Alright, settle. Next. Saya nak cari equilibrium. Benda yang kita nak masuk dalam KP adalah value yang duduk dalam equilibrium. Dengan kata lain, value ini. Yang akan masuk dalam KP. So nak dapat value tu, benda pertama kita kena cari X. Betul? Kita kena cari X. So soalan dia, nak cari X kat mana? Perlu buat quadratic? Tak perlu. Kalau tak perlu buat quadratic, nak dapat X macam mana? Saya ada change in chlorine. Chlorine. Change 3X. Alright. So 75% maksud benda kat sini adalah saya bermula dengan 0.25. 75% daripada 0.25 akan digunakan. Changes adalah digunakan. Betul? Yang telah reacted. So 75% times 0.25 equals to 3x. Setakat ni. Setuju? Okay. 75% itu adalah 75% reacted. Reacted bermakna yang tu adalah changes. Soalan yang tak keluar dalam tutorial. Tapi kenapa saya bagi soalan macam ni? Because it's unstable. Bila dia unstable, dia melibatkan initial, dia melibatkan changes, dia melibatkan equilibrium. Dia boleh bagi apa-apa data daripada tiga tu. Siapa kata dia mesti bagi initial cari equilibrium? Siapa kata dia mesti bagi equilibrium cari initial? Right? Dia boleh melibatkan changes sebab kamu belajar pasal unstable tu. So, calculate saya nak X. Saya harap yang tak buka webcam tu adalah disebabkan kamu guna phone yang sama atau whatever. Dan kamu adalah bersama dengan kita, hidup lagi, bernafas, bukan duduk atas katil. Um, 0.0625. Syari kata kamu dapat 0.0625. So, forward ya. Semua perbincangan saya tak ada jawapan ya. Saya hanya akan sebut je, sila kira sendiri. So kat sini kamu akan dapat X. Dan Syahari kata 0.0 apa?
0.0625. Syari kata 0.0625. Yang lain? Setuju? Ada jawapan lain? Okay. So kalau setuju 0.0625, sayang kamu dah jumpa X, kamu dah jumpa X, kamu dah jumpa X. Masukkan balik dalam ice table kamu. Cari partial pressure equilibrium untuk C2H6, partial pressure equilibrium untuk Cl2 dan partial pressure equilibrium untuk HCl. Ganti X yang kamu dah cari tadi. Kalau kamu nak tahu, ni adalah antara chapter yang senang keluar dalam exam. Alright? Dia adalah antara chapter yang kamu patut boleh skor. Topik 8, topik 9 adalah topik yang budak patut skor. Tapi selalu rugi lah. Sebab bila hujung sem tu budak macam apa? Mamai. Alright? Padahal dua chapter ni adalah chapter yang senang. Sangat senang. Okay? Rumaisa, partial pressure equilibrium untuk C2H6. Untuk C2H6 dapat 0.0775. Rumaisa kata 0.0775. Ada jawapan lain? Tak ada. Diana, chlorine? 0.0625. Yang lain? Okay, kalau tak setuju bagi tahu. Akmal, HCl? Thank you. So kamu dah dapat value kat sini. Okay, value partial pressure equilibrium yang kita nak, yang memang kita nak. So sekarang masuk pada KP. Value yang kamu dapat masuk pada KP. So you will be getting your KP over here. Partial pressure 0.25 untuk hydrochloric acid. Kuasa 4 jangan tinggal. Kamu ada partial pressure untuk C2H6 0.775. Kalau tak silap saya, kawan kamu cakap tadi. Masukkan dalam KP formula kamu. Satu je saya nak pesan. Jangan salah tekan calculator. Berhati-hati dengan kuasa-kuasa yang dia ada. And from that, you'll be getting your answer KP. Afika? Ya, yeah, Miss Jack. Dua kosong enam poin satu dua. Dua kosong enam poin. Dua kosong enam poin satu dua. Dua kosong enam poin satu dua. Ada jawapan lain? Dua kosong enam poin empat lima. Alright, Syari dapat 206.45. Jawapan Syari ke Afika betul? Syari. Syari. Aku kata Syari. Amirul. Akmal kata Syari. Lagi yang lain? Syari. Okay. So, jawapan Syari betul lah, saya assume. 206.45.
Okay, tekan balik Afrika, 206.45. And that's how you get your KP. Tak ada kuadratik. Soalan saya yang saya bagi dalam kelas memang tak ada kuadratik. Saya bermain dengan ayat je, weh. Saya bermain dengan ayat je. Dan konsep, a bit of concept. Okay? So, berhati-hati dan saya perasan ramai yang sebenarnya salah. Bukan kamu tak boleh buat. Ada yang boleh buat. Bukan kamu tak boleh buat. Tapi majoriti salah adalah salah pada X. Alright? Majoriti adalah salah pada X. Baca soalan betul-betul 75% bukan equilibrium. 75% adalah reacted upon reaching equilibrium. Sebelum hampir sampai equilibrium, saya guna banyak ni. So yang tu adalah changes. Okay, so baca soalan betul-betul. That is your changes. Soalan C, ramai sangat yang tak boleh jawab. Okay, tak ada siapa boleh jawab kalau tak silap saya. Soalan C bukan minta total pressure setiap satu. Maksud total pressure at equilibrium adalah total pressure equilibrium. That is your pressure at equilibrium. Okay? Total pressure maksud dia, dia nak jumlah semua orang dalam ni. So dalam beaker saya at the end of the experiment, dalam beaker saya at the equilibrium, P total adalah bersama dengan P equilibrium untuk C2H6 tambah P equilibrium untuk Cl2 tambah P equilibrium untuk HCl. So bila saya kata total pressure at equilibrium adalah hasil tambah ni, ni dengan yang ni. Hasil tambah bukan individual. Total pressure. Itu maksud ayat total pressure. Calculate. Nisa? Satu point dua kosong tujuh lima. Ada jawapan lain? 0.39. Ifah kata, Ifah dengan Afika kata 0.39. Ya. 0.39. Tapi 0.39 betul tapi tak dapat markah. Sebab yang dia minta adalah total pressure, dia adalah pressure. So dia kena ada unit. Dan unit pressure kita apa? Tengok dalam soalan apa yang dia guna. ATM. So jawapan akhir kamu adalah 0.39. Alright. Okay. 0.39 yang kawan kamu kata, Ifah kata 0.39 tadi. So 0.39 ATM. Bear that in mind, dalam chapter ini, jawapan akhir yang tak perlu unit, yang tak perlu unit hanya KP dan KC. Orang lain kalau dia minta concentration, dia minta pressure, dia minta changes, dia minta benda lain tu mesti kena ada pressure. Kena ada unit. Okay, kecuali KC, KP. Bear that in mind, jawapan akhir kena ada unit. Susah ke soalan ni? Dan sangat ramai yang buat I-stable dan sangat ramai yang I-stable saya tak bagi markah pun. Sebab I-stable kamu tak ada equation, yang tu saya pantang. I-stable kamu tak label siapa initial, siapa changes, siapa equilibrium. Oh, by the way, I-stable markah tak banyak. I-stable yang lengkap paling-paling banyak dua markah. Kat most of the time, satu markah. Sebab I-stable kalau kamu perasan, masa kamu buat tak perlu guna otak pun eh. Orang dah bagi equation, hang tengok je. Betul? Dan I-stable yang lengkap tak perlu sampai cari jawapan. Sebab cari jawapan ni, yang colour biru ni, jawapan equilibrium yang kamu cari ni, akan dapat markah lain. I-stable yang lengkap hanya adalah berhenti sehingga sini. Bermakna kamu tak kira pun lagi, kamu dah dapat markah. Kamu tak jumpa X pun, I-stable kamu lengkap takat tu, kamu dapat markah. Okay, I-stable yang lengkap bukan termasuk jawapan akhir. Tak. Okay, I-stable yang lengkap kekal dengan X tu, lengkap dah tu. Alright, so senang. Okay, make sure dapat markah tu. Soalan setakat ni.
boleh buat. Alright. And semua orang kena dapat makan ni. Saya selalu bagi tahu kat budak, kalau soalan KCKP keluar, tak ada siapa patut tinggal soalan tu kosong. Semua orang kena dapat minimum satu markah. Sebab formula KCKP. Alright? Tak ada siapa patut salah. Next. Soalan dua. Okay? Soalan yang challenge. Soalan satu dan dua je susah. Okay? So, we read that again. To understand the question first, ammonia can be formed by reacting the nitrogen gas and hydrogen gas as below. So, soalan yang agak senang sebab gas, gas, gas. Dalam chapter 8 dengan 9, both ya, chapter 8 dengan 9, saya rasa kalau keluar dan soalan bagi equation, the first thing you do, check the equation. Okay? Check the equation, make sure it's something that you can use and something that you want. Gas, kita ambil semua. Okay? Tak kisah KC atau KP, gas kita ambil semua. Okay? Over here, obviously soalan adalah KC. So KC kita ambil kira gas, kita ambil kira aqueous. So that's why saya kata kita ambil semua. Okay? Next. Concentration of ammonia drop from 1.25 to 0.42 when achieving equilibrium. Drop. Saya bermula, mula dengan 1.25 jatuh ke 0.42 at equilibrium. Kat sini saya ada dua value. Saya ada initial untuk ammonia. Saya ada equilibrium untuk ammonia. Look at the way that I label. Nampak saya? That's why we are using that kind of label. Because you need to know the value that you are holding. The value yang soalan bagi is initial changes or equilibrium. Okay? Yang tu yang paling penting weh. Next, state whether the reaction is homogeneous or heterogeneous. Sama, majority betul, homogeneous. Tak ada masalah lah. Semua phase yang sama. Okay? Determine the equilibrium constant for the reaction above. So, sama, kita nak cari KC. Let's see. Soalan saya sebenarnya senang je. Soalan ni, siapa yang buka scam score dan buat, kita ada satu soalan yang lebih kurang macam ni. Tukar equation je. So, saya keluarkan data sekali lagi. I have my ammonia initial 1.25. Saya ada ammonia equilibrium 0.42. Okay? State, determine the equilibrium constant for the reaction above. Sayang, dia guna perkataan KC for reaction above. Bermakna dia nak KC untuk equation ini sahaja. Okay. Dan disebabkan itu, KC yang saya nak sebenarnya adalah KC equation soalan tu. Concentration ammonia kuasa 2 bahagi concentration nitrogen gas darab concentration hydrogen gas power of 3. Ramai sangat. Okay, sebelum saya jawab just nak cerita apa yang kamu buat salah. Nak bagi tahu yang salah tu apa. Yang kamu cari adalah this one. Sangat ramai. Saya rasa majority kelas yang buat lah, yang dia cuba untuk buat, dia cari yang ni. Yang dia tak cuba tu, dia tinggal kosong je kat saya. Alright? Siapa yang cuba buat, ramai yang cari yang ni, saya perasan. Tapi yang ni, maksud dia equation apa tak? Yang ni, equation dia adalah ammonia sebagai reactant, dapat N2 gas sebagai produk, H2 sebagai produk. Sama ke equation atas dengan equation yang kamu buat tu? Kalau kamu kira KC dengan betul kat sini, and majority dengan jujur, majority KC yang kamu kira kat sini betul. Tapi ni bukan jawapan akhir. Jawapan akhir adalah 1 over KC tersebut. Sebab, nampak tak pecahan terbalik? Nampak pecahan kamu terbalik kat sini? Pecahan yang terbalik bermakna 1 per. So, benda ni, yang ni yang kita nak. Yang ni yang kita nak. Yang ni yang kamu jumpa.
So nak tukar KC yang kamu jumpa kepada KC yang soalan nak, satu per KC tu kamu dah dapat jawapan. Okay. Sebenarnya, kamu tak salah semua pun. Adalah ada 2-3 orang yang cuba buat tu memang betul lah. Alright, cuma dia tak habiskan kat situ. Dia tak habiskan sebab dia tak buat satu per. Dan dia akan hilang markah pada formula KC lah. Tak hilang sangat pun. Okay, baca soalan betul-betul. Reaction above. Okay. So KC yang kamu nak adalah KC ini. Sebab tu saya cakap bila soalan ni keluar, tulis KC KP yang dia nak tu. Alright, tulis KC KP yang dia nak supaya kamu tahu apa duduk kat mana. Okay. Next. Kita ada initial, kita ada equilibrium. Tapi saya nak equilibrium untuk ramai orang lagi. Saya nak equilibrium untuk nitrogen, hydrogen lagi. Equilibrium yang saya ada hanya adalah NH3. 0.42. Tapi equilibrium pakcik ni saya tak tahu lagi. Buat apa? Buat ice table. Disebabkan equation yang saya nak adalah equation atas, saya nak ajar satu cara je. Dan saya rasa cara ni senang. Kalau siapa yang rasa cara ni tak okey nak saya ajar cara kedua, kita tengok nanti. Okay? So cara yang saya rasa senang, yang saya ajar ni, adalah kamu guna balik equation yang soalan nak dan soalan bagi. This is the equation yang soalan nak dan soalan bagi. Ice table kamu berubah tadi pressure, sekarang concentration. So cara saya label ice table concentration adalah concentration initial, concentration change, concentration equilibrium. That is how I label my ice table. Okay? Dan kamu dapat cikgu yang sangat malas. Saya tak tahu kamu perasan ke tak. Kalau cara saya tu kamu still rasa panjang, sayang, ambil borang keluar. Cara yang paling pendek dah saya bagi tu. Jangan pendekkan lagi cara saya. Cara yang saya bagi, cara saya tulis adalah cara yang paling pendek yang saya boleh bagi. Okay? Concentration initial, concentration change, concentration equilibrium. Masukkan value. Value siapa yang pegang initial? Ammonia pegang initial, ammonia pegang equilibrium. Masukkan terus. Ammonia masuk initial, ammonia ada equilibrium. Okay. Next. Initial depa apa? Kalau diorang tak bagi sekarang, alright, kita akan kata initial dia kosong. Alright, jangan risau, saya akan cerita kenapa. Arrow. Reaction kamu sekarang adalah reversible. Reaction kamu sekarang adalah reaction boleh bergerak dari kiri ke kanan. Kamu boleh bergerak daripada kanan ke kiri. Betul? Alright? Kalau kamu bergerak dari kiri ke kanan, bermakna kamu mula dengan dia sangat tinggi. Okay? Dia mula sangat tinggi. So, saya nak kurangkan dia, so saya hasilkan produk bertambah. Betul? Tapi kalau sekarang kanan saya tengah banyak. Kanan saya tengah banyak. So, kiri saya adalah kosong. Siapa kata reaction kamu kena bergerak dari kanan ke kiri ke kanan je? Bila dia reversible, dia boleh bergerak daripada kanan ke kiri. So reaction kamu sekarang adalah bergerak daripada kanan ke kiri, obviously. Okay? Reaction yang kita nak adalah bergerak daripada sini. See that? So sekarang, yang tinggi adalah ammonia. Ammonia tengah tinggi. Kawan dua orang tu tengah kosong. Ammonia yang tinggi akan bertambah atau berkurang. Tolak atau tambah? Tolak. Dia akan berkurang. Sebab dia tengah banyak. Kawan ni tengah tak cukup. So kawan ni akan bertambah. See that? Sebab tu saya ajar changes. Bila saya ajar budak saya, saya tak pernah cakap kat budak saya, tolak tu dudukkan kiri, tambah tu duduk kanan. Tak ada. Itu bukan konsep. Tambah tu sebab dia kena bertambah. Tolak tu sebab dia kena berkurang. Siapa kena berkurang? Orang yang dah banyak. Siapa kena bertambah? Orang yang sikit. Alright? So, yang ni kena tolak. So, standard. Tolak berapa? Tolak 2x. Kat sini kena tambah. Tambah 3x. Kat sini kena tambah. Tambah x. Equilibrium masih turun ke bawah. Equilibrium kamu masih adalah 0 tambah x. Dapat x. 0 tambah 3x. Dapat 3x. Kat sini ada dua option. Kamu tulis 0.42 pun betul.
kamu boleh tulis juga 0.42 sekarang bersama dengan apa? 1.25 tolak 2x. Nampak dah nak cari x kat mana? Okay, so you have your 1.25 minus 2x is equal to 0.42. So daripada situ, cari x saya, please. Ya, Putri? 0.415. Putri dapat 0.415. Yang lain setuju? Ada jawapan lain? Ngangguk, ngangguk. Yang lain tak buka webcam, aku pun tak tahu apa mamai ke apa. 0.415. Okay. 0.415, betul aku tak ada jawapan lain. So, dah dapat X. Sama macam tadi weh. Ha, dah dapat X, buat apa? Masukkanlah kat tempat X. Sebab sama, nak cari KC adalah equilibrium. So, nak cari KC adalah value ni yang kita nak. So, dah jumpa X. Masukkan X dalam ice table kamu balik. Cari value at equilibrium. Always remember ya, nak masuk, nak cari KC mesti adalah baris ni sahaja. Okay, nak cari KC mesti adalah baris pada equilibrium sahaja boleh dimasukkan. Okay. So, kat sini pun X, so 0.415 lah kat sini. Cuma kau nak darab 3X ni berapa? Untuk hidrogen gas. Alia? 1.245. Alia kata 1.245. Okay, ada jawapan lain? Tak ada? Okay, so betul lah. Dah dapat ni. Dah dapat ni. Calculate KC. Alright, masukkan value yang kamu ada. Calculate KC. Put in the value. You got your KC. Masih sama ya sayang. Berhati-hati dengan kuasa. Berhati-hati dengan kamu tekan calculator. Itu je saya minta. Siapa kuasa 3, siapa kuasa 2. Okay. Tekan kalkulator betul-betul. Masalah kamu bila kalkulator ada kuasa-kuasa, darab bahagi Tuhan start dah, mau apa-apa. Guna bracket sayang, guna bracket. Okay? Selesaikan atas dulu, lepas tu selesaikan bawah. Guna bracket. Buat satu-satu. Tekan. Ya, Fatin, Fatin, Fatin Syashabila. Yes, yes, sekejap, sekejap. Okay. Sediakan pembaris ya, sebab soalan ni kita nak lukis graf. Alright, siapa yang tak ada pembaris, sediakan pembaris, soalan ni kita nak lukis graf. 0.220. Fatin kata 0.220. Yang lain? 0.220, 0.22. Okay. Since jawapan dia adalah untuk KC, dia adalah untuk KC bermakna jawapan akhir kamu tak perlu unit. That is your final answer. 0.220. Boleh buat? Trick soalan ni adalah siapa pegang kosong dan siapa pegang value. Okay. So siapa kata reaction saya mesti bergerak dari kiri ke kanan saja? Siapa kata kiri mesti negatif, kanan mesti positif? Tak ada.
Sebab reaction kamu reversible, kita boleh bergerak daripada kanan ke kiri. Okay? Untuk siapa yang dah jumpa KC terbalik, kalau kamu nak check jawapan kamu, kamu boleh tekan satu per terhadap KC yang kamu kira hari tu yang salah tu, tak salah pun, cuma kamu tak habiskan lagi. Okay? Sebab soalan dah highlight, saya nak KC for the above reaction. So, kamu kena cari KC untuk dia. KC untuk dia adalah bentuk ini. Okay? So, baca soalan tu berhati-hati. Alright? Next. Kamu dah ada value semua. So, kamu perlu draw me a axis dulu. Yang ni saya label sebab saya tak ada. Saya dekat slide baru. Kamu tak perlu label dah tau. Sebab kamu dah ada dah kat ice table kamu. Kamu guna je. Kamu tak perlu label. Kamu tak perlu salin balik dah value dia. Jangan salin balik. Kamu dah ada. Kamu akan guna je. Okay, first thing. Bila nak lukis graf, paksi. Dan ramai sangat yang tak label paksi Y. Soalan saya sekarang, paksi Y adalah apa? Ramai sangat yang tak label. Sangat ramai. Majority. Saya pun tak tahu apa masalah dengan paksi Y tu yang menyampa sangat. First and foremost, paksi kamu, paksi Y kamu adalah concentration. Bila kamu lukis graf, dua-dua paksi kena ada label. Bukan hanya paksi X. Concentration in molar, time kat sini. Wajib label. Okay? Next. Line kamu. Line equilibrium, saya perasan line equilibrium kamu duduk sangat rapat dengan paksi Y. Saya nak tanya, cikgu tutup memang ajar macam tu kah? Ke kamu letak je? Ke kamu tengok kat mana? Tak perlu letak kiri sangat ke? Saya rasa boleh letak ke tengah sedikit. Okay, ke tengah ke kanan sedikit. Okay, tak perlu letak kiri sangat. Sebab tu graf kamu jadi macam pelik gila. Jadi kurus gila graf kamu. Okay, dan bila soalan minta sketch the graph for the calculation, for the concentration changes, sayang, graph kamu tu tak payahlah kalau saya jatuh sebutir nasi tu, graph kamu dah hilang. Lukilah besar sikit. Alright? Ni, bila orang suruh lukis benda-benda, hashtag lah, lukis apa-apa kecil gila. So, apa benda line ini? Line ini adalah time at equilibrium. Saya tak pasti cara yang saya ajar kamu selesa atau tak. Okay, cara yang saya ajar lukis graf adalah yang saya, again, saya rasa senang. Okay, so label dulu paksi yang ada time equilibrium. So that is your zero. So sebelum kita mula, kamu tentukan dulu paksi Y kamu paling tinggi nak sampai mana. Kamu tengok semua value kamu. Alright, bukan tengok seorang saja, tengok semua value. Dalam 6 value yang kamu nak lukis ni, value paling tinggi adalah 1.25. So cara dia, saya akan letak 1.25 paling tinggi. Okay. Lepas tu sebelum habis, sebelum start lukis, kita letak separuh daripada ketinggian graf kamu, lebih kurang separuh. Lebih kurang separuh daripada 0.125. So dalam lebih kurang 0.6 lah. Letak. Dia tak perlu exactly sebab saya tak perlu ada skala yang betul 100%. Tapi saya kena ada skala yang saya nampak logik. Alright, saya kena ada skala yang saya nampak logik. So, kamu kena plot dulu skala tu secara freehand, secara random tapi nampak logik. So, paling tinggi, paling senang adalah ambil value yang paling tinggi. Cari separuh dia kat mana, separuh dia lebih kurang berapa. Okay? And then next, kita akan start lukis untuk nitrogen. So, nitrogen saya hari ni adalah bermula pada kosong. So, saya dah ada kosong. Saya nak sampai kepada 0.415. So bayangkan kat sini 0.6. So 0.415, kita fikir logik weh. 0.6 sehingga 0. Kalau separuh adalah 0.3. Betul? Kalau separuh 0.3. So tinggi sikit lah. Tinggi sikit daripada separuh, letak dulu value. 0.415. Lukis sama-sama. Tak perlu lukis laju daripada saya. Okay? Label dulu. Lepas tu, ambil pembaris, tarik satu dotted line.
tarik satu dotted line daripada 415 yang kamu nak tu, 415 yang kamu nak, sehingga pada dotted line satu lagi. Alright, pada dotted line menegak. Kamu dapat lebih kurang macam ni. Okay. Lepas tu, cara nak lukis. Cara nak lukis. Saya nak mula dengan kosong, saya kena bergerak sehingga 0.415. Saya mula dengan kosong, sayang. Saya nak sehingga 0.45. So, cara dia naik. Bila naik tu bukan straight line tau. Bila naik tu bukan straight line, dia kena ada curve sikit. Nampak? Alright, dah sampai kat situ. Alright, tengok dulu sebelum tu, jangan. Habis, bagi saya habiskan graf ni dulu. Dah sampai kat situ, sampai kat bucu tu, ambil pembaris straight line. Alright, ambil pembaris straight line terus. Sebab apa straight line? Dia dah capai equilibrium. So, concentration dia akan dah seimbang. Dia takkan ubah dah. Concentration dia akan constant. Okay. Itu cara yang saya rasa paling senang. Dengan syarat graf hang cukup besar lah. Graf kamu jadi comot, jadi susah nak lukis sebab graf hang kecil gila. Duduk kat bawah kertas corner tu. Okay. Dah. Okay, last but not least. Graf kita tak lengkap lagi ni. Untuk curve ini tak lengkap lagi. Label. Pakcik ni nitrogen punya. Label. Sebab kalau tak ada label, kita tak bagi markah. Kalau tak ada label, kita memang tak pandang. Saya memang tak bagi markah langsung. Okay? So make sure kamu label. Next. Okay, setakat ni. Ada masalah? Boleh lukis? Bila soalan sketch, sebelum saya sambung, bila soalan sketch, okay, kita ada soalan sketch kat sini. Soalan sketch keluar selepas calculation. Kalau soalan sketch keluar selepas calculation, sketch graph kamu kena lengkap dengan semua value calculation kamu. Okay? So, dia kena ada value. Next, kita nak lukis untuk siapa? Kita nak lukis untuk hydrogen. So, hydrogen saya mula dengan kosong, bergerak kepada 1.245. 1.25 kat sini. Logik tak kalau 1.24 teacher kat sini? Tak logik. Betul? Tu maksud saya. Graf tu tak perlu ada skala yang betul. Saya tak perlu ikut CM. Tapi graf tu kena ada skala yang logik. Okay? So that is your 1.25. That is will be my 1.245. Label. So itu yang saya nak. Dan sama, kita akan ambil pembaris. Kita akan tarik satu dotted line daripada 1.245 sehingga dotted line menegak tersebut. Dengan kata lain, destinasi saya adalah sini. Okay, destinasi saya adalah sini. Saya kena bergerak daripada kosong sehingga atas ni. So, sama kita akan lukis. Dia akan naik. Graf kamu bukan straight line sekali lagi. Mr. On Mic. Thank you. Okay, saya perasan ramai yang akan lukis garis lurus. Alright, mungkin sebab graf kamu terlalu kecil. So, garis tu jadi macam straight gila. Dia tak patut adalah straight line. Dia patut adalah curve line.
Alright, dia patut adalah curve line. Dia takkan jadi straight. Dia takkan jadi straight. Grade dia takkan sama. Okay. So, sampai kat dotted, flat. Kat sini je boleh flat. Okay, kat sini sahaja boleh flat. Dan label hydrogen. Curve kedua, marka kedua dah. Tak termasuk label paksi. Ni marka ketiga dah. Alright. And last but not least, saya ada ammonia. Okay, saya ada ammonia. Look at your ammonia over here. Ammonia adalah graf turun. Sebab dia bergerak daripada 1.25 kepada 0.4. So, tengoklah 1.25 kat mana? 1.25. Bergerak ke 0.4. Sekali lagi, kamu kena ada 0.4 yang logik lah. 0.6 dah ada. 0.415 dah ada. So, letaklah lebih kurang kat bawah tu. Kat sini 0.4 saya. 0.42 kan value dia. Sorry. Sorry, salah saya. Saya tertinggal tulis. Sorry. 0.42. So, kamu nampak, kamu ada 0.6, kamu ada 0.45. So, where is your 0.42? Kena duduk tinggi daripada dia lah. That is my 0.42. Alright, macam saya cakap, value tu tak perlu ikut skala, tapi value tu kena logik. Kedudukan ni kena logik. So, sama, ambil pembaris. Dotted line. Alright, dotted line tarik daripada 0.42 kepada dotted line menegak tersebut. Okay. So, graf kamu adalah graf turun. Berhati-hati sebab if you look at it. Okay. Dia bergerak daripada 1.25 ke atas ni sehingga bawah ni. So, dia kena turun. Okay, dia kena turun. So, how should the graph look like? The graph akan turun daripada 1.25 sama, dia bukan flat, dia bukan straight line. Turun dan flat hanya pada dashes line. Label ammonia. Label straight away bila kamu sampai hujung graph, label. Hujung graph, label. Ni graph siapa? Okay? Jangan label bila dah habis. Yang tu lagi hang pening. Hang tak tahu dah siapa punya. And that is how your graph look like. Okay, that is how your graph look like. Simple. Okay. Last thing, before we move on to the next question. Whenever soalan sketch the graph keluar selepas calculation. When the sketch of graph keluar selepas calculation, kamu mesti kena ada perubahan data. Bukan bentuk sahaja. Dia kena termasuk dengan value. Memang kita akan tengok. Melainkan soalan sketch the graph jadi soalan pertama. Dia datang-datang tu soalan A dah minta sketch the graph. Kalau soalan sketch the graph, kita hanya tengok dia naik atau turun je. Kita tak kisah bentuk dia macam mana, janji bentuk naik dengan turun. Oh, kalau dia reactant dia mesti turun. Kalau dia product dia kena naik. Ha, kita tengok yang tu je. Tapi kalau graph tu keluar selepas hujung dah, selepas calculation dah ada data. Dan graph kamu, kita akan tengok benda ni. Okay? Kita akan tengok benda ni. Mesti, walaupun soalan tak bagi tahu. Lagipun soalan ni sebenarnya dah bagi tahu dah. Kamu tak perasan je. Soalan dah bagi tahu, show changes. Show the changes in concentration. Okay, so graf kamu bukan graf yang hang label suka hati. Dan macam saya cakap, dalam berapa belas orang yang saya tanda, saya rasa tak dua orang je kot. Dua ke tiga orang je yang dapat markah paksi. Sebab tak ada siapa label paksi Y. Aku tak tahu apa masalah dengan paksi Y yang apa tak suka sangat yang tak nak label tu. Kesian kat dia. Betul bila saya tengok time tu ada je. Paksi X ada tapi paksi Y tak label. Teruk tu yang pening. Okay? So make sure label yang tu. Senang? Okay? Itu je soalan exam kamu weh. Soalan 3-4 lagi senang. Soalan 3. 5 markah je soalan dia. Senang gila soalan dia. Apa yang dia minta? Adalah determine the concentration of FeOH3 at equilibrium. Yang tu yang dia minta. Okay. Apa yang dia bagi yang penting. When the system attain equilibrium. Sistem tu capai equilibrium. Concentration of hydrochloric acid at equilibrium is 0.35. So, saya ada concentration HCl
equilibrium 0.35. Soalan minta untuk A adalah concentration FeOH3 berapa? Okay. Soalan B, calculate the concentration of FeCl3 used at the beginning. So yang soalan B minta adalah FeCl3 initial berapa? Tu je soalan saya. Okay. Soalan A dia tanya equilibrium, soalan B dia tanya initial. So macam biasa kita still kena buat ice table sebab dia melibatkan initial. Kita still kena buat ice table sebab dia melibatkan initial. Okay. The moment soalan mention initial, kamu tahu dah ice table kena buat. So mula dengan ice table kamu, sama kita akan tengok equation kamu. Kita ambil tak semua benda. Saya nak KC, bukan saya nak soalan bagi KC 1.66. So KC bermakna kita hanya ambil gas dan aqueous. Liquid kita tak ambil. Alright. So ice table kamu salin balik, you have your FeCl3 aqueous tambah dengan 3H2O liquid, kamu dapat FeOH3 aqueous, kamu tambah dengan 3HCl aqueous. Ice table kamu dalam concentration, concentration initial, concentration change, concentration equilibrium. Initial untuk FeCl3, oh by the way, nak senang, yang kita tak tengok tu, yang kita tak nak tu, dash siap-siap. Ah, yang tu yang saya selalu buat. Yang saya tak nak tu, saya tahu dia dash lah, kita takkan tengok dia dah lepas tu. So, initial, kita start dengan initial. Initial untuk FeCl3, dia dah suruh cari. Dia suruh cari berapa, so kita tak tahu. Kita letaklah unknown. Letaklah Y. Okay? W, kau ikut hang lah, hang nak letak apa. Letak unknown, yang kamu nak cari. Next, kalau dia suruh cari initial FeCl3, bermakna reaction dia bergerak daripada kiri ke kanan. Sebab dia suruh cari initial, bermakna dia yang pegang initial. Dengan kata lain, pakcik ni akan jadi kosong, pakcik ni akan jadi kosong. Sebab saya minta, soalan minta FeCl3, saya mesti mula dengan dia. Okay? And then, kalau saya mula dengan dia, sekarang ni soalan tak ada value. Tapi kamu kena ingat konsep dia. Kamu mula dengan FeCl3, pakcik ni kosong-kosong. So FeCl3, tolak atau tambah X? Tambah. Tambah. Tolak kan? Tolak. Tolak. Astaga. Tambah ke tolak? Tolak. Thank you. Kita mula dengan dia. Trick dia kat sini adalah soalan B. Bila baca kadang-kadang kamu tak tahu amali kamu ataupun reaction soalan tu bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Sometimes the question tak bagi semua. Betul? Baca semua soalan. Kadang-kadang tips tu duduk kat soalan B, soalan C. Baca semua soalan sampai bawah. Baru start jawab. Okay? Baca semua. So soalan B dah bagi tahu kita nak cari beginning of FeCl3. Dia kena mula. Sebab tu dia kosong. Dan bila dia mula, dia mesti banyak lah. Saya mesti mula dengan banyak. So dia kena tolak. Dan pakcik ni kosong. Orang yang tambah adalah orang yang mula dengan sikit. Dia kosong. Dia tak ada. Sebab tu dia kena bertambah. Okay. Alright. And then equilibrium. Macam saya cakap, equilibrium, kamu tak perlu dapat value, kamu pun akan dapat markup untuk ice table yang lengkap. And untuk ice table ni, ni lah ice table lengkap dah. Tak ada nombor, tak ada apa. Semua unknown. Still dapat markah. Okay, dengan syarat ada kepala, ada tajuk lah. Adalah benda-benda ni. Masalah kamu, kamu tak tulis benda ni. Ada yang letak nombor je kat saya. Dia pun tak tahu nombor tu apa sekarang saya rasa. Alright? Nombor tu siapa punya, semua kena tunjuk. Okay? Next. Nak cari macam mana? Sangat senang. Kita cari dari mana rasa-rasa? Ada idea nak cari X? Soalan A minta concentration FeOH3 at equilibrium. So soalan A sebenarnya minta concentration equilibrium of FeOH3 ini. Tu soalan A. Tapi soalan A nak cari X. So X berapa? Nak cari X kat mana? Anybody?
HCL punya equilibrium. HCL. Yeah. HCL equilibrium. Given 0.35. HCL equilibrium 0.35. Dengan kata lain, kat sini equals to 0.35. Therefore, 0.35 equals to 3x. Get me the x. Ashraf dapat 0.1167. Dia dah bangun tidur lah tu. Tadi dengan rambutnya masih dengan teguk. Dia dah start menjawab tu, dia dah bangun tidur lah tu. Alright. So, kat sini adalah setuju kan Ashraf? Dia dapat 0.1167. Okay, Fatin, okay? Alright, Mas setuju. So, that is your X. Dan sebenarnya soalan dia, soalan A tu X lah. Cuma kamu kena tulis balik aja. Sama ada kamu tulis balik kat sini, tapi majoriti yang saya nampak dia tulis balik dengan elok. So kamu boleh tulis balik dengan elok concentration. Alright, kamu boleh tulis balik dengan kemas X equilibrium sama dengan berapa? 0.1167. Itu je. Alright, yang dia nak tu sebenarnya X adalah berapa soalan dia? Okay? Senang, settle. Soalan A, settle. Soalan B pun senang. Sebab apa? Sebab kamu dah ada X. Soalan B kamu, concentration initial. Concentration initial saya sekarang Y. Dengan kata lain, saya nak cari Y saya berapa. Okay? Saya nak cari Y saya berapa. Nak cari macam mana? KC. Alright, formula KC. Sebab saya tak tahu equilibrium saya tak berapa. Tapi saya tahu dah X saya berapa. So, tulis formula KC. Soalan bagi KC sayang. KC equals to concentration HCl kuasa 3. Concentration FeOH3 kuasa 1. Bahagi concentration FeCl3 kuasa 1. KC dah ada 1.66. Equals to HCl dah ada 0.35 kuasa 3. Concentration FeOH3 dah ada. X kamu, kamu dah jumpa tadi. Masukkan kat bawah adalah Y tolak X. Tapi X kamu, kamu dah jumpa. Masukkan X 0.1167 tu. Dan sekarang soalan kamu tinggal satu je unknown. Matematik kamu tinggal Y je. Boleh dapat Y? Alright, kira. Asjan, saya nak jawapan. Asjan, saya nak jawapan. Sekejap, yeah, Miss. Okay. Fikir-fikirkan unit anda. Y tu bukan KC, bukan KP. Y tu concentration initial. Untuk ada yang dah siap jawab tu, yang dah siap kira tu, Y kamu bukan hanya nombor. Y kamu kena datang dengan unit.
Kesian saya akan tunggu sampai kamu dapat ya. Saya nak jawapan Ansyah. 0.1196. 0.1196. Kelas. Syakira setuju? Syakira setuju? Jawapan kawan kamu 0.1196. Miss, nak tanya kena bundar tak Miss? Tak, tak bayar bundar pun tak apa. Tinggal je 4 je dia perpuluhan tu, bayar bundar pun tak apa. Yang lain setuju kan 0.1196? Betul-betul. Yes. Alright. Alright, Ashraf kata yes. Cuma nak ingatkan satu je sebelum saya move to the last question. Jawapan akhir ini adalah concentration initial. Why kamu adalah concentration initial, so jawapan akhir adalah mola. Okay? Alright? Okay. So, that is your why. Senang. Soalan yang paling pendek. Okay, soalan yang paling pendek. Trick dia hanya adalah pada, sebab dia dah bagi dah sebenarnya. 3x sama dengan 0.35. Okay? And last question. Saya pun tak tahu pun masalah soalan ni. Tak ada siapa dapat betul. Okay, let's see. Soalan ni kamu memang kena guna konsep KC lah. Sorry, kat sini KP. So KP, di mana kamu tak ada value pun, kamu tak tahu partial pressure dia berapa. So cara dia, nak ajar. Cara yang paling simple, cara yang paling pendek. Saya ada 3 equation yang lain saya kena cari untuk A. Kamu akan sentiasa compare A, kamu akan sentiasa compare equation-equation bawah dengan equation yang dia bagi. So equation yang dia bagi ke atas, KP dia adalah 4.79 untuk equation ni. Kalau kamu tengok kat soalan A, sayang, kalau kamu tengok kat soalan A, benda yang kamu kena check, dia ada ubah kiri kanan tak? Kamu kena check dua kat benda je. Dia ada ubah kiri kanan tak? Ataupun dia ada darab dengan apa-apa tak? Yang tu je kamu kena check. So untuk equation A, kita tengok, dia ada tak ubah kiri kanan dengan equation atas? Tak ada. Alright. Dia tak ubah. Tak ada ubahan. Tak ada ubah kiri kanan. Kamu nampak kiri kanan maksud saya adalah PCL5 duduk sebelum arrow. Masih sebelum arrow. PCL3 dengan CL2 duduk selepas arrow. Masih duduk selepas arrow. So dia tak ada ubah kiri kanan. Betul? Tapi dia ada darab dengan satu nombor. Dia darab dengan berapa? Semua orang kat sini darab dengan 1/2. 1/2, 1/2, 1/2. Right? So macam mana nak cari KP prime untuk A? Macam mana nak cari KP prime untuk A? Senang je. Kenapa saya letak KP prime? Sebab saya nak bezakan KP yang ada tu. Okay, so sebab tu saya letak KP prime. Sangat senang. Bila kita tak ubah kiri kanan, tak perlu buat apa pada satu per, tak perlu. Kita hanya akan ambil KP kuasa dengan nombor yang dia darab. Bukan darab 1/2. Saya jumpa ramai yang cuba jawab tu, dia darab dengan 1/2. Tak. Bila dia darab, kita kuasa. Bazaar Imad, bila dia darab, kita kuasa. Sebab apa? Ingat tak basic nak tulis KCKP? Basic nak tulis KCKP kat sini sayang. Stoichiometri dia adalah kuasa. Stoichiometri dia adalah kuasa. So bila kamu darab dengan apa-apa, dia patut jadi kuasa, bukan darab. Okay? Jadi boleh kira sendiri. Saya nak ajar cara je. Untuk soalan B pula. Okay? Kita tengok soalan B pula. Untuk soalan B, benda yang sama. Kita akan check dia ada ubah kiri kanan tak? Okay? Kamu perasan dia ada ubah kiri kanan. Dia ada perubahan. Kamu nampak PCL3 tadi duduk kat sebelah kanan dengan CL2. Sekarang PCL3 saya duduk di sebelah kiri. Nampak?
Alright, dia ada ubah kiri kanan dan ada tak darat dengan apa-apa? Tak ada. So, kalau ada ubah kiri kanan, senang. Kalau ada ubah kiri kanan, matematik kamu adalah satu per. Alright, matematik kamu adalah satu per sebab dia terbalik. So, untuk B, KP prime, double prime, akan jadi sama dengan satu per KP tersebut. Dia jadi satu per kalau dia ada ubah kiri kanan. Sebab matematik kamu jadi terbalik. Ingat tak soalan dua amonia kamu tadi? Oh, saya dah padam. Okay, dia akan jadi satu per. Sebab produk dia sekarang duduk kat atas, sekarang ni benda ni duduk bawah. Dia dah terbalik. KP formula dia. Okay. C. Kalau kamu tengok C pula. Okay. If you look at your C, benda pertama ada terbalik. Alright. Sentiasa compare dengan orang atas. Jangan compare dengan soalan lain. Compare dengan orang atas. Ada terbalik. Alright, ada terbalik. So, bila ada terbalik, bermakna kena ada satu per. Darab dengan apa tak? Darab dengan dua. So, semua darab dua bermakna dia akan kuasa dua. KP, triple prime, akan jadi one over, dia ada tukar side, dia ada tukar kiri kanan. So, kena ada satu per dan kuasa dua. Nampak? Satu per dulu tau. Jangan kuasa dua dulu. Satu per dulu. Alright? Sebab tu saya suruh check ikut urutan. Ubah tak kiri kanan? Kalau ubah, okay. Kalau tak ubah, tak apa. Darab dengan berapa? Sebab tu bila kamu buat matematik, dia kena satu per dahulu, baru kuasa dua. Han jangan kuasa dua dulu kan? Okay? Boleh. Ingat, bila dia ada darab dengan faktor apa-apa sekarang, sebab saya perasan yang cuba buat tu, dia cuba darab dengan 1 per 2. Value KP tu darab 1 per 2, value KP tu kuasa darab 2. Bukan? Dan tak ingat, nombor yang duduk depan sekarang tak jadi darab. Nombor yang duduk depan tu jadi kuasa kat atas. So, bila semua darab 2, semua orang kuasa 2 lah. Right? Bila semua orang darab 1 per 2, semua orang kuasa 1 per 2. Sebab tu saya letak bracket. Kuasa 2. Kuasa 1 per 2. Okay? Kalau ada terbalik kiri kanan, lagi senang. Terbalik kiri kanan bermakna 1 per. Konsep dia senang je. Kalau saya ada A saya sama dengan C over D. Lepas tu saya nak cari B saya. B saya adalah D over C. Nampak? Terbalik kan? Terbalik kan? So macam mana nak terbalik? 1 per C over D. 1 per C over D akan jadi D over C. Matematik kamu. Okay. Boleh. Sebab tu, kalau ada ubah kiri kanan, terus tak payah fikir. Dia mesti melibatkan satu per. Kalau ada darab dengan faktor apa-apa, kuasa kepada faktor tersebut. Jawapan. Okay. Soalan setakat ni. Boleh buat? Okay, saya harap membantulah. Saya harap membantu. Saya sedih tengok jawapan kamu pada topik kertas yang lepas. Sangatlah tidak memberangsangkan. Usaha lebih lagi ya. Kita, kamu akan start balik college. Saya rasa 20, mungkin dalam 10 hari lagi kamu akan start balik college. Seminggu lebih. So, kamu akan ambil exam dalam masa kurang daripada 3 minggu. Okay? So, bersedialah. Okay, tak ada study week. Sekarang lah study week kamu. Bermula minggu depan, bermula Jumaat ni study week kamu lah. Jangan harap nak study lepas balik college. Kamu tahulah dengan keadaan college internet tak okay dengan kamu dah tinggal bilik kamu tu berapa bulan weh. Alright? So, mungkin kamu kena balik college dan quarantine. Jangan expect kamu balik college dan boleh masuk office terus. Mungkin kamu akan balik college dan kena quarantine di college terlebih dahulu.